Terniat, gila emang. Gue mau komennya gimana sih? Oh, itu dia. Hai, udah pada siapin sahur ya belum? Pada makan pakai apa kalian semua? Sambil makan film biar kayak lagi beneran sahur. Ini aku lagi masak bahkan. Sampai jam berapa sih selesai sahur? Sampai jam berapa sih? 3:11 loh. Ini pagi showroom, Mami. Emang iya. Even when we fade eventually to nothing, you will always be my favorite form of loving. Kan sambil makan kan, sambil makan ya. Selamat sahur, teman-temanku. Ini jelek banget ini muka. Sumpah aku nggak begadang, aku udah tidur, aku bangun lagi buat nemenin Kak Adel sahur, nemenin kalian sahur. Azik, sus buat pria emang. Dah cocok banget jadi pacarable. Emang aku tuh pacarable banget. Coba kalian kasih tahu ke semua orang di muka bumi ini. Even when we fade eventually to kok diem-diem baik, Biel? Ya bisa, yuk. Apa? Ih, geli banget. Apa? Apa? Udah, ih ya Allah, kasihan Kak Adel temen sendiri, ih. Emang iya, Gusnya itu udah.
Lagi sahur. Iya. Kadang apa tidak mau in frame dia lagi buluk dekil. Nah, kan video showroom. Masak apa katanya mau sahur bareng ini? Kita lagi masak apaan sih? Pok-pok. Sampai jam berapa nih hasilnya sampai selesai makan? Kalau makan yang udah selesai, ya udah. I'm back to bed. Beli apa puasa nggak tahu, lihat nanti. Pakai orang Jepang. Berkali ini lo gue dipakai orang Jepang. Habis itu masuk tidur ya, iya. Iya. Aku akan share sahur Fatoshi. Emang lagi ada ya sahur Fatoshi. Ah, tapi gak ada foto. Dia belum tim tidur apa begadang. Tidur terus bangun. Betul, jadi aset. Pada tahu, aku kan orangnya mendadakan ya. Ngasih aba-aba kayak 5 menit dulu showroom ya. Enggak, kayak langsung showroom aja. Kalau misalnya kalian lagi nonton ya nonton. Dia lagi musuhan sama Kalala. Soto, siapa yang musuhan sama Kalala? Kenapa sih kalian sangat mengkepo pada semuanya? Kok udah lama gak main, belum tentu ada masalah atau musuhan. Mau makanannya, makanya itu lagi masak ya guys. Lagi masak. Wajib main anak JKT gak? Masih main sama anak JKT gak biar? Masih. Cekrek. Yes. Buat Twitter guys. Ping.
Gimana puasa kalian, BTW? Lancar gak? Weh, kangen video Bilbel tau. Sumpah ya, kayaknya pas awal hari pertama puasa tuh video Bilbel kayak udah mulai mulai berkumandang di mana-mana lagi. Aku nontonnya cringe. So, Lu pernah bondol gak sih, Bil? Pernah. Aku dulu kecil kayak Dora tuh gak sih? Kayak bondol. Ponian. Apa? Nakal. Ngadi. Kapan gue pernah nakal? Bandel aja. Lu yang bandel. Apa he? Tipe cicilan kecil-kecil. Mana ada. Dulu gue anaknya baik banget, pinter lagi. Apaan sih? Sorry, ada. Kan mau kenal lo, gue kecil. Mau kenal, kita belum kenal aja. Tidak. Kayak kenal banget lah, kayak tahu banget gue kecil kayak gimana. Coba gue jadi inget dulu kak ada pas kecil sering main sama gue. Dulu anaknya bandel. Lu udah jiwa itunya udah kuat deh, jiwa orang tuanya. Itu buat oman. Eh udah dong. Sekali nggak ngangkat kak, itu nggak boleh dibahas-bahas lagi tau. Itu masa muda yang suram anjir, nggak boleh. Kayaknya ketiduran lagi deh mi orang. Cukup banget ya jagoan gue, subuh aja bangun buat showroom nemenin kalian. Masa muda, oh iya masa kecil, astagfirullah. Sekarang betua ya, Bu. Sekarang betua ya, gue. Gue gak lapar ya, kita makan apa? Gue juga gak lapar. Kenapa ya? Kita mau bawa sama Mahe. Mahe. Gue tuh kalau misalnya papa tuh paling suka ini, tau. Yang kecil kecil ini. Amin. Jangan baca doa. Jangan lupa baca doa. Tapi kadang-kadang gue tuh kalau misalnya kayak ini suka sengaja tuh kayak nunggu orang yang jawab dulu baru ngingetin. Kayak nunggu orang yang jawab dulu aja baru ngingetin. Emang udah baca doa? Enggak. Apaan baca doa? Dalam hati, gak perlu tahu. Bukan gak perlu tahu, maksudnya lo baca doa kayak ini. Baca doa. Kayak harus diem dulu, gak boleh gerak gak sih? Kalau sambil nyuap. Kan hatinya yang berdoa. Anjir. Hatinya yang berdoa. Tangan dulu di mana? Gue dari tadi gini-gini gak dapet tau. Makan ya semuanya. Belum nyuap apaan ya, gue cuma mainin nasi. Ya nyek apa aku nyuap gak tuh? Beda dong, nyuap kayak gini. Nah iya lo kayak gini nih. Apaan udah berdua? 12 nasi bungkus. Itadakimasu. To all the security out here, I highly suggest everybody. Yeah. For... Good deal, Raj. My... Lupakan saja diriku. Hai, tunggu bentar ya, pengen ambil air. Gue pengen nonton showroom deh. Apanya?
Gak apa-apa, gimana sih caranya? Susah, ribet ah, gak usah. Lo kan bisa ngeliat gue langsung live mata kuota. Lo ngapain nonton lagi deh? Kayak poin. Ribet banget. Kayak back seperti metil enggak, aku habis ngambil apa sih, habis ngambil minuman. Iya tahu gak, aku tadi udah izin ngambil minum guys. Kadang aku yatem loh di kamera. Punggungnya doang sih, lo jangan nengok ke belakang, jangan putar balik aja ya kayak. Kalau enggak mukanya kelihatan. Mau pakai WH lo. Ya makanya lo jangan muter ke belakang. Udah enggak kelihatan kok. Apa itu puasa? Gak boleh kayak gitu, heh. Dosa. Sesekali kamu. Ya siapa sih kak Kayu? Iya. Kakak aku. Kok sesekali kamu? Aku banget. Jam 1 aja ya. Hmm? Lu masang alarm ya? Hmm. Orang lagi. Astaga, baru sadar namanya dong. Oshiaku dipecat YOT, gak boleh kayak gitu. Apa? Namanya, username-nya Oshiaku dipecat YOT. Gak boleh kayak gitu, ih. Siapa? Kamu tahu dari mana aku bisa jadi pecat atau enggak? Kita semua ini graduate, bukan dipecat namanya ya. Sedih banget dipecat kayak. Bila tugasnya aman kah? Aman kok, udah rapotan juga. Cuman tinggal ngejar tugas-tugas yang belum ada. Dia sering nge-tweet overthinking nih, dilihat-lihat. Emang iya, namanya juga otak dia. Biar kan membangunkan orang sahur, enggak. Cuman ini orang, tau lo gak sih orang yang bangunin sahur tadi kak? Dari jam 00.44 gitu-gitu mereka udah pada sahur gitu. Udah pada sahur. Udah 00.44 lo bayangin. Emang biasanya sahur udah jam sekitar jam 10 sampai jam 4 lah. 12, jam 12 malam.
Iya, padahal banyak lah misalnya jam 12 malam. Gue kira jam 2. Tapi ya aku, misalnya jam 12 malam kan langsung tidur, nanti kuat gak sih lo panjang jadinya. Oh iya sih. Kalau nyatok lo gak sahur misalnya. Oh kayak, untung belum tidur, jadi kayak gak keganggu. Udah pernah nyobain itu belum sih, mie getty-nya Indomie? Spaghetti Indomie katanya enak, tau gak? Caranya? Spaghetti-nya Indomie ada, itu ya sendiri. Enak banget ditemenin. Baru mau mau ditemenin member JKT, lupa udah bukan. Kalau emang ganggu tegur aja Bill dari lempar batu. Di apartemen ya gue. Dari balkon gue lempar batu emang nyampe. Wow. Duh, lu yang ngabisin lah. Bill sahur juga. Enggak, gue bisa. Pasti bisa. Semangat. Tahu sih gue enak banget deh. Gara-gara aroma terapi. Kan udah hilang gak beli lama ya? Masih nyangkut gitu loh. Mandi, coba mandi harusnya. Iya, masih nyangkut banget. Mandi. Mandi pergin kali ya, jam segini. Lu aja sih, gue tidur. Jangan. Eh, tapi gue pernah tahu jam 3 kayak gitu. Kayak gue merasa Udah tau gak sih yang nadanya kayak jangan nana itu apa sih? Apa? Jangan main-main. Oh jangan dari kemarin gue mikir jangan. Kenapa lu kan nanya gue? Gue bilang gak apa-apa. Jangan apa ya? Jangan macem-macem. Bukan jangan macem-macem. Jangan main-main. Iya jangan main-main. Astaga. Dudul betul gue. Apaan sih? Jangan ngadi-ngadi, bukan yang ngadi-ngadi, jangan macam-macam. Bukan, gak pas gitu lah. Oh iya, jangan main-main. Oh iya. Biar kalau ditawarkan lagi untuk jadi member JKT48, gak mau. Sebenarnya kayak, gimana ya, lebih ke, I think udah enough gitu loh, kayak udah cukup. Semua tuh ada jalannya guys, kalau misalnya emang sekarang aku udah keluar ya pasti Tuhan udah menyiapkan rencana buat aku di luar JKT gitu. Aku jam 2 anak-anak pada iseng mencet di rumah. Itu bukan halang kali. Ayo lu apa tuh? Apa kan? Katanya aku jam 2 anak-anak pada iseng mencet di rumah. Itu bukan anak-anak kali. Oh, biasa juga kan gitu tau. Oh, iya. Anak-anak kayak main gitu. Kalau sahur kayak gini anak-anak pada iseng. Bang. Bisa. Tuyul. Yang buat bedil baru. Iya nih, baru berapa lama? 2 minggu. Kenapa? Udah sebulanan lebih. Kok dunia cepet banget? Dunia yang... Apa yang tidur mulu? Soalnya lu tidur mulu sih. Sehari tidur 6 kali. Jadi gak kerasa ya? Aku izin dah nontain sama kamu ya, iya. Kan ini nemenin kalian, bukan kalian nemenin aku dong jadinya. Kalau misalnya kalian udah selesai, udah pengen balik tidur atau balik ngapain, kayak udah gak sus. Udah selesai belum? Dikit lagi kak, itu tinggal 2-3 suap lagi. Lu makan yang gede, gue makan yang kecil. Sumpah tinggal satu suap lagi tuh, satu suap yang gede. Nanti pas udah mulai menjalankan puasa lo akan menyesali ini anjir. Kayak ya Allah, seandainya gue makan tuh satu suap popok mungkin akan beda ya. Salah salah deh. Apaan gue udah makan ini? Ya udah gue yang ini enak aja dikasihnya yang gede. Sumpah ini berat banget rasanya.
sebenarnya. Cuci ya. Mau ngomong tapi mau nyari dulu. Udah selesai belum sahurnya? Aku kayaknya udah mau nih guys, soalnya kado udah selesai gitu. Nanti kalau misalnya kado udah selesai, baru mau ngomong kok kado udah selesai nyuci deh, gue matiin. Udah selesai nyuci deh. Udahan ya. Iya, makasih live-nya aja sama-sama. Dadah kalian, semangat ya sahurnya. Semoga bisa berjalan dengan lancar sampai 30 hari ke depan. Kan ini mati. Tidur, Kak. Jangan digangguin ikan gue lagi tidur. Sekarang jam berapa? Coba. Puasa. Puasa. Kesana, cucuk mana? Udah ucapin dong. Dadah. Terus selamat sahur semuanya, selamat puasa. Semoga puasanya lancar. Amin. Amin. Template banget. Dadah. Selamat sahur semuanya. Semangat semangat puasanya. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Dadah semuanya. Dakwah dulu gak sih? Apa? Dakwah. Dakwah. Pikir. Dadah guys. Barang siapa? Ketinggalan. Lebih dari 24 jam udah jadi hak milik. Dadah. Pamit ya. Aku kegitung kok ada aja ya orang-orang tuh. Sahur live ya. Ini. Udah guys, see you soon. Bye bye. Haha, enggak di absen. Oh iya, absen. Maaf. Hari kita absen dari nomor 13 ada Kak. Ah, susah juga. Sabar. 13 ada Kak Rumeniko. A 12 ada Kak Slebeusal. Jangan ini deh, nanti di sini kali ya. Biar namanya full kelihatan semuanya. Maaf ya guys, sendawa. Oh nih, 13 ada Kak Karis M, 12 ada Kak Aiman L, 11 ada kayak mukanya strip face, tapi ini tuh kayak Afanya Kak Fawas. 10 ada Kak Hani Kami, 9 Kak Perahu Lipe, 8 Kak Ewej Deka, 7 ada Kak Cila, hai Kak Cila. 6 ada Kak Tila Raji, 5 ada Kak Ancai Pram, 4 ada Kak Ami Kuchiha, 13 ada Kak Zaki, 2 ada Kak Fo, dan nomor 1 ada Kak Shani. Ini mah poin ya, bukan absen, apaan sih? Ini mah poin, sumpah. Salah, pantesan kok beda.
nomor satunya kak menanti Shani Center Abadi JKT, tapi kan dia udah lama gak masuk. Itu buat total ranking. Untung gue sadar. Kalian kok gak ngingetin apa sih? Ada pede lagi gue. Coba di sini kayak. Oh ini gift, yaudah kita makasih dulu buat giftnya. Makasih kayak Karna Limar, Karaizo, XXR, FSSSS, Kak Hadi Kami. Nah kita ulang ya, kita cari itu mana sih yang bacain rank. Kok ada? Misalkan kayak gue kaget gitu loh. Apa ini apa? Ini kita ulang. Udah deh, gue baca langsung di podiumnya aja. Makasih Kak Slebelsal, Kak Wahyu Peye, terus Kak Vira Chania, Kani Kami, Kak Fo, Tita, Kak Agit Kun, Kak Ewice, Kak Baruna, Kak Wanda. Maaf ya nih, aku baca ini gak full namanya, soalnya gak kelihatan. Yaudah deh, aku kita niat dikit, kita niat dikit. Kita sabar. Ih. Kita bacain satu. Ini adalah Kak Slebel Sal aja kah. Terus Kak Wahyu PY-nya Jesslyn. Abis itu Kak Fo salah. Ih salah juga. Kak Vira Chania. Abis itu Kak Fo Tirta Ibda. Kak Agit Kun, Kak EWCK, Kak Baruna, Kak Wanda, Kak Adi Wijaya, Kak Husnya Freya, Kak Hani, salah, Kak Hani Kami, terus nomor 2 ada Kak Elkada Limar, dan nomor 1 ada Kak Reizo XXRF SSS. Masih semuanya yang udah nonton showroom dia hari ini. Main kalian showroom ntar insya Allah buka puasa aku temenin juga, tapi kita lihat nanti ya. Dia gak berani janji dulu soalnya gak tahu. Dadah semuanya. Semangat sore, semoga lancar. Cara ini gimana dah?